Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister. Balik lagi di channel Ali for Skill ya. Kali ini gua mau review akun ini coy. Silver, kalau kalian lihat ini silver tapi rasa royal coy. Kenapa? Karena sob, akun ini tuh bisa carry solo Relic Island, seriusan. Jadi kalau kalian punya tim, cukup bawa akun ini aja di tim kalian dan Relic Island kalian bakalan selesai. Jadi kita akan obrak-abrik akun ini, apa aja sih spek akun ini tuh, kenapa bisa solo Relic Island, oke? Jadi simak terus videonya sampai akhir sob, karena gua mau ngasih tahu semuanya secara keseluruhan, detail mendalam coy, sampai ke akar-akarnya, oke? Dan gua mau spill sedikit aja. Akun ini bro butuh owner baru. Oke, dimaharin aja murah seperti biasa ya. Jadi ini butuh new owner. Oke bro ya. Sip, kita lanjut ke speknya. Oke. Oke, kita cek satu persatu brother. Kita udah di posisi ini, posisi backpacknya dia. Kita cek satu persatu, dimulai dari helmnya. Oke, dimulai dari helmnya. Kita lihat. Nah tuh, nih Formula F-nya bro, udah level 7887 coy. Lihat coy. Kalau kalian lihat di sininya, use existing panel-nya nih, bro, udah dapet yang bagus, bro. Kalian tinggal colok aja, ini bisa dapet yang bagus, coy. Tuh, lihat PVV, PVE ada semua, coy. Ada semua tuh. Ya, ini udah nggak perlu pakai apa namanya? Headhunter, nggak usah pakai headhunter. Tapi walaupun itu headhunternya ada, bro. Tuh, ada tuh. Tinggal colok aja, bro. Walaupun masih sisa satu ini ada, tapi kalau nggak salah ini ada yang belum dibuka kalau nggak salah ya. 7887 keren banget ini untuk helmnya. Kita cek untuk di armornya tuh, 7788 sama. Kalau kalian lihat special customnya, antiviralnya masih ada 7788, tinggal colok. Walaupun nggak punya antiviral sob, di sini ada coy, banyak coy, crit imun untuk PVV, PVE gitu. Tuh banyak bro ya, damage to player, heavy firearm kalau kalian sniper gitu, job sniper, job warrior ada juga brother. Tuh keren banget, 7778 coy, 7788 sorry. Oke, terus kita lihat lagi ke light weaponnya. Light weaponnya 8899 anjir coy, 8899 cuy. Use extinct plan tuh, lihat ini aja udah warna rare ya, warna orange. Oren itu biasanya warna rare tuh. Di sini pun kalian tinggal colok mau PVE, PVP ada semua di sini. Kalau kalian kurang puas dengan yang ada di sini ya, kalian gacha karena di sini masih banyak juga ya kan. Itu 8899. Oke, untuk heavy weaponnya, heavy weapon 8899 sama brother, 8899 di sini pun ada brother ya, ada semua damage to infected untuk DH, untuk PVV, TA, Nancy, SLS gitu, ada di sini, kalian tinggal colok aja semuanya tuh coy. Ngeri banget coy ini coy, tuh banyak pilihannya cuy, banyak pilihannya ya, udah upgrade semua 8899. Sama halnya dengan ini AUX-nya juga, pastinya di sini enggak ada ya, dikunci ya. Tapi kalau kalian lihat di sini, ini yang udah dicolok 8988 ya bro, untuk AUX-nya bro ya. Di sini pun udah ada pilihan, kalian pilih mau PVP atau PVE udah ada di sini coy. Oke, itu untuk spek dari atas ke bawahnya bro ya. Ini luar biasa banget coy, luar biasa banget. Dan senjatanya pun di lemari masih ada, ini yang dibawanya segini, udah siap carry juga, GB-nya segini, dolarnya segini coy. Oke, kita lanjut lihat ke yang tipis-tipis dulu aja di tactical gear-nya. Udah maksimal semua dengan ininya bro, udah rata kanan, semua rata kanan coy, nggak ada PR lagi di turret-nya coy. Dan lanjut lagi kita lihat di chip belt-nya, chip index. Thunderstrike nggak punya, tapi kalian udah punya ini dengan level 12, 11, 8 coy. Kurang 2 doang, ini doang kurang 2 ya, ini yang premium ya. Terus untuk defense-nya udah komplit, udah semua dapet ya. Lihat ini udah keren banget untuk PVV, PVE cuy. Dan expertise-nya level 14 coy. Anjir gila coy. Dikit lagi 15 bro. Anjir mengerikan banget ini sih. Pantesan bisa solo Relic ya bro ya. Tuh. Putra magazine-nya udah nambahin ini coy, nambahin attack power coy. Tuh. Gila nggak tuh. Terus lanjut lagi bro, apa lagi nih? Atribut ya, atribut. Kalau kita lihat
atributnya ini damage bonus attack power 271. Sebenarnya ini bisa nyampe 273 tergantung belt yang kalian pakai. Gua pakai belt untuk monster infected ya. Jadi gua nambahin damage bonus di maksimalnya 281 dan ini belum buff, belum apapun bisa nyampe 300, brother. Tuh, kalau kita lihat pakai shotgun 289 bisa nyampe 300 loh ini. Terus critical chance-nya 255, brother. Kalau pakai AR 268, crit immune, damage reduction, tuh udah nyampe 210 coy. Ya, oke. Seperti itu di atributnya. Apalagi brother, apalagi heavy udah kan? Heavy udah. Kita lihat core-nya. Kalau kalian lihat di core backpack-nya di sini di freeze. Di freeze-nya kalian udah punya bintang 2 ice burst, bintang 2 dan absolute zero ini untuk Howie ya. Untuk Howie-nya udah ada yang premium juga dan yang untuk dijual nggak ada di freeze. Udah mantep. Terus yang di apinya double blast ada yang belum dibuka, double blastnya bintang 9 brother, bintang 9. Meteornya mana, meteor nih, meteornya quadraper juga udah 9. Untuk shotgun, untuk AR ada, premiumnya nggak ada, tapi ini udah bintang 9 nih ya, meteor detonation rocket 9 semua. Terus IM nya full plus udah punya untuk dual atau untuk pistol gun, dan untuk ini itu udah ada yang pakai dan ada yang masih dikunci coy, bisa untuk dijual juga kalau kalian butuh gold bar ya. Dan yang lainnya lightning grill yang seperti biasanya ini udah maksimal bintang 9, bintang 4, 5, 9 lo ya, ada 2 bintang 9 nya ada 2 brother, wah banyak banget coy. Terus kalau asidnya udah ini bro ya, bintang 3 coy, bintang 3 untuk Howie, untuk ininya snipernya bintang 3. Yang lainnya udah bintang 9 untuk shotgunnya coy. Ini udah aman sih untuk FO mutation. Bintang 9 udah paling aman coy ya. Terus ini 3000 equip core udahlah ya, yang kayak gini udah diliatin semua pada kalian semua. Oke, ini udah mantep banget coy. Mantep banget ya. 7787 ini pakai yang biasa. Udahlah, keren. Terus apalagi brother? Ini udah AUX, udah drone. Kita lihat drone-nya bro. Nih gua di manor, jadi kalian bisa lihat semua yang ada di dalam manor. Itu lihat banyak bro. Nih kalau di scroll ke bawah ini nggak berhenti-berhenti coy. Tuh, nggak berhenti-berhenti kalau di scroll ke bawah coy. Banyak, saking banyaknya coy. Ini masih ada coy, durability-nya 100%. Sakura ya, Sakura ada, ini ada juga. War Tiger-nya mantap tuh. Ini banyak bro, drone seal untuk DH, untuk trik-trikan. Terus War Tiger, Blood Tristy ada. Ini udah duo ya, udah dual chip. Udah dual chip semua nih. Ada yang udah ini juga. Kalau ada yang udah hancur kayak gini, ininya bisa dibongkar, pasangin ke yang lain gitu ya. Tuh, Blood Tristy-nya ada 2. Banyak sih, ada 3 ya. Tuh, bro, Sakura yang dipakai, Sakura-nya ada 2 coy. Mouse-nya ada juga. Kayak what mouse? Anjir, gila sih ini, anjir sultan coy. Itu untuk ini ya. Nih lihat ya, action hanger-nya udah tinggi coy. Udah di atas 100 semua. Udah di atas 100 semua coy. Ini kalau kalian Nancy bawa drone pun, ini drone-nya berdamage coy. Seriusan, drone-nya berdamage sekali coy. Ini ya tuh, damage bonusnya udah 180 coy. Lihat ya. Ini penting juga coy, kalau kalian belum pernah ngecek-cek ini penting coy untuk nambahin damage drone kalian. Oke, udah spek senjata, perlengkapan senjatanya udah. Lanjut ke kita ke apa nih, special item. Oh ya, special item. Kalau kalian lihat di sini, ini 215, ada dolar gathering voucher maksud gua 12M, gila bisa tuker-tuker kalian jual kalau butuh GB ya. Ini sisanya ada segini. Terus nanonya ada nano 3, nanonya 3 juta coy untuk upgrade special race, keren banget. Oh ya, gua lupa, ya Allah. Ini ya, di senjata ini kita dapat grade 9, tinggal sisa muzzle-nya doang brother, grade 10. Ini kalian PR-nya ini doang. Ini udah 19 coy, grade 9, dan butuh ini doang coy. Kalian modalin GB lah sekitar 6 juta GB sampai 10 juta GB beli muzzle. Kalau kalian nggak mau nyari di RB, kalian beli aja di trade yang grade 10 nya birunya, terus jadiin coy, jadiin pakai GB, pakai artificial magnetic core, jadiin grade 10. Ini udah keren coy. Terus ditambah ini udah grade 10 armornya ya, grade 10 armor udah maksimal juga. Di AUX-nya grade, aduh ya Allah, keren banget ini. Grade 9 dan ini 19. Ini PR-nya ini doang, bro. Kenop. Coy, grade 9 coy.
dan ini grade 10, satu lagi cuy. Gila ini silver bro, makanya disebut silver rasa royal. Oke, terus apa lagi bro? Udah ya semuanya ya. Oh ya, heavy belum heavy. Nih, heavy-nya pun udah, coy, keren banget ini, coy. Grade 9, bro. Enggak ada yang grade 8, grade 9 ke atas, coy, semuanya, coy. Kalau kita lihat di sinilah. Oke, ini like ya. Like-nya grade 9, satu lagi, coy, grade 10, oke. Heavy weapon grade 9 juga. Non firearm grade 9 juga nih ya. AUX-nya grade 9. 14, 19, 19. Armor-nya grade 10, coy. Gila, grade 9 ke atas ini, coy. Ngeri. Dan okelah, lanjut. Di tampilan ini, kalau kalian lihat profilnya, dia rifleman. Jadi gue balikin. Rifleman. Nih, udah mentok. Oke, udah mentok. Sisa ini doang, karena butuh combat 140 ya, bro, ya. Yang lainnya udah mentok. Yang ininya seperti biasa, 75 doang. Ini 18 udah mentok. 139 udah mentok. Oke, jadi 138, 139. Walaupun silver, dia nggak pernah kelewatan untuk leveling. Gak pernah kelewatan untuk levelingnya, jadi gak ketinggalan. 138, 38, 39, coy. Keren banget, brother. Itu untuk ability-nya, Jene-nya. Jene, anjir, 40.000, anjir, coy. Gua baru tahu. Gua kira ya 39 gitu. Ini udah 40.000, coy. Dan ininya udah maksimal, brother, ini ya. Spesialnya udah maksimal 5 juga, dan ini 3 nih, 2 lagi. Tuh, lihat tuh. Ini tinggal tambahin doang, brother. Tuh. Ya, tinggal tambahin doang. Ini udah mode PvP PvE, udah keren. Attack power udah dapet, critical, crit immune ya. Ini udah mode PvP PvE, oke. Udah max, hampir maksimal nih SS, coy. Ini hampir. Tambahin lagi aja, ini udah dapet B, dan kalau dapet B, nambahin attack power lagi, coy. Nambahin armor juga, ngeri, makin kuat aja nih orangnya ya. Oke, gennya udah, terus mutation core udah. Ini level 6, brother, dia aktif di laut juga, daily di laut, aktif banget. Ininya udah level 6, mau grade 7 bentar lagi, brother, ya, grade 7 bentar lagi, oke. Itu dari segi damage-nya, bro, kita udah lihat semua, dan sekarang kita lihat di segi outfit-nya atau Barbie-nya ya, brother, ya. Ini kan udah semua ya, outfit-nya, oke, kalau outfit kita lihat dulu di garasi ya, Barbie-annya. Di sini kalian udah punya atau dia udah punya heli basic, mobilnya nih yang dia bawa, terus motor ini yang bisa masuk ke air, coy. Kita lihat aja tuh satu ke satu. Motornya dia punya dua, brother, yang CE, oh enggak, ada Scorpio, ada dua Mirage basic, ada ini, ada bro ya, ini juga ada bro, bahasa Cina ini juga bro. Keren kan bro, keren banget. Di jeepnya dia punya satu jeep doang, mobilnya. Supercar-nya dia punya 3, brother. Monokeros, Taurus CE sama Taurus basic. Spesialnya biasa, sepeda sama Rose Holiday. Anjir, oke. Dan ini flying vehicle-nya heli basic, cuy. Ngeri, ini sultan, cuy. Terus kita lihat di outfit-nya, brother. Kalau kita lihat di outfit-nya, head dia punya 2 premium, ini keren. Wah, ini yang bikin keren ini nih, yang bikin cantik nih, coy. Nah, kalau gue suka banget itu, ini juga suka, ini suka, coy. Ini banyak, kalau kita scroll ke bawah, ini udah nggak diragukan lagi. Dia sering beli outfit gacha, outfit mall, outfit limited juga ada dia, brother. Ya, terus ininya bajunya, kalau kalian lihat, dia premiumnya ada, ini scrollnya lama, coy. Ada 2 premiumnya dan lain-lainnya, ada yang limited juga, banyak limited, brother, nih kayak ini limited edition ya, contohnya video game limitednya banyak, coy. Jadi nggak banyak yang sama dengan player lain, itu yang dimaksud dengan limited ya, bro, ya, apalagi yang gacha, coy. Terus wah, banyak banget, coy. Tuh, Star Cross nih yang gua pakai sekarang, gua spell ini. Kemudian limited juga Tiger Paw. Wah, banyak banget, coy. Banyak, bro. Banyak ya. Limited ada semuanya. Wah, banyak banget, bro. Ini custom piece-nya belum dibuat, satu lagi, brother. Kalian kalau pengen modif lagi bisa tuh. Satu lagi tambahin ya, brother, ya. Diganti dulu. Terus backpack-nya udah diimitasi. Ini ada, brother. Udah diimitasi semua. Ini juga ada. Black Lion ada, Boot Bunny ada. Wah, yang bisa terbang-terbang ada semua, coy, ya. Yang bisa terbang ada semua. Keren banget. Ini anti flu nih, ada nih anti flu, anti sakit kalau kehujanan. Kalau di Fall Forest hujan pakai ini aja, coy. Dia nggak akan kena flu, oke. Okay. Terus glow stick, oke, okay, biasa, dan ini vendornya Iron Fist,
dan lain-lain, Rainbow Nickel ada juga. Komplit lah ini, udah gak diragukan lagi brother, komplit banget ya. Terus kemudian gue mau liatin ini bro, furniturnya bro, wah gila sih ini coy, bikin nge-lag bro kalau di PC gue bro. Ini bro, ini kalau kalian aktifin ini bro, ini bagus banget. Ini udah kayak di Esterona bro kalau kalian aktifin itu, jadi kayak kebakar gitu ya, panas, cuacanya jadi kayak panas gitu kalau kalian matiin. Ini bakal mati juga ada waktunya. Itu furnitur yang keren. Terus ini furnitur Tiger Lucky 3 nya ini ada ya, yang perabot-perabot furnitur Esterona ada. Terus ini ke atasnya lagi, di sini furniturnya furnitur gacha semua brother. Kalau di atas ini seriusan dah, furnitur gacha semua. Kalau kalian lihat ke atas ya, ini pun si rel keretanya ini pun muter coy, dari atas ke bawah, bawah ke atas lagi, ini muter, jadi nggak berhenti, nggak, jadi komplit lah si rel keretanya itu sampai atas, bisa untuk main-main juga. Terus ya pokoknya di sini ini ada ini juga ya, ada serodotan seluncuran untuk kalian yang suka seluncur-seluncur, gabut-gabut gitu kan, ngajak anak camp. Aduh jatuh bro, pokoknya di atas tuh furnitur yang gacanya keren banget banyak, dan di bawah ini masih banyak brother. Kalian bisa lihat nih ada flying tuh ya. Oke bro, oh lihat, kita bisa terbang sini brother, sampai atas nggak ya, lupa gue nih. Pokoknya di dalam manor, kita lihat aja, kita lihat review furniturnya dari sini. Oh nggak bisa ke atas lagi brother. Oh bisa, kita ke atas terus, kita nggak bisa brother, sampai situ aja ya. Tapi tinggi juga su anjir. Pokoknya garasi udah, ini udah, dan di dalam tasnya pun, di ininya pun, di buildnya pun ada banyak furnitur, struktur, decoration yang belum dipasang semua coy. Karena nggak bisa dipasang semua itu karena ini bro, ininya udah mentok coy, ini udah kelebihan sih, jadi kita nggak bisa pasang-pasang lagi coy. Jadi nggak dipasang nih yang lainnya tuh, kayak gini tuh bro. Kasur di atas bagus banget coy, kasurnya banyak banget brother. Kalian lihat nih, dura 60 semua, bisa ngajak satu camp tidur di manor kalian semua nih di sini, seriusan sih coy ya. Terus ini tuh banyak brother, kita liatin aja tuh, banyak banget bro. Ini gacha limited ada, terus yang dari DH pun yang dipasang, Blue Lotus, kursi-kursi keren, lampunya keren lagi. Ini berdamage sekaligus Barbie coy, mengerikan nih. Garasi Sweetheart Projector nih ada nih, decorationnya, kalau di decorationnya banyak juga brother. Ini decoration bisa ditambah nggak ya, nggak bisa juga. Sama tuh bro, ini masih ada loh bro, kalian bisa bikin kompleks mungkin ini dengan rel kereta ini coy ya. Ini banyak tuh, ada 100. Nah anjir nih, gila banyak banget ya bro. Courtyard, oh ada batu ini nih, fosil ornamen banyak banget nih. Ada ini, ada 7 manekin ada 7 yang banyak dicari tuh, manekin juga, musical bell yang ininya Mr. Black nih, dia polyfoam itu banyak kali bro. Satu Kong bro, patung-patungan ada, gila ini yang belum dipasang loh bro. Wall decoration ngeri ya bro ya. Strukturnya tuh kaca ada, yang kayak gini ada, terus wall kaca ada semua, dinding itu ada, frame kaca ada, ini ada. Oh ini kita bisa bikin hutan coy, ini coy. Door windows keren bro, keren. Ini liftnya bisa nyampe langit coy ya, banyak banget liftnya bisa nyampe langit. Terus ini power wallpaper nyampe 1900-an bro. Kalian bisa chat apapun di sini bro. Floor banyak, mana tadi, wall 1900, floornya 1800, gila ribuan coy. Ini ngapain aja bro ya sampai ribuan ini brother. Pintu ada tuh bro, ih gila sih, gila bro, gila brother. Ini akun silver rasa royal, bisa solo relic island coy. Kalau kalian lihat di profilnya, badge nya ini dia mantan royal ya, mantan royal. Dia nggak nge-push di season 14 ini karena mungkin lagi sibuk orangnya ya, si speechless ini tuh. Oke, ininya bintang 2 racing park, dia udah bikin parkour atau escape room di sini brother. Tempak, personal work tuh dia udah bikin satu, tapi yang biasa aja dia bikin. Keren coy, di camp fight ya, keren banget. Ini akun bener-bener GG coy. Apalagi bro, apalagi. Oke, ini bro, di dalam doginya banyak barang yang belum dipakai, ada helm dan lain-lain. Kita bongkar lemarinya sebentar saja, ada apa aja di sini coy, kita sort dulu. Terus ini senjatanya yang gue bilang, senjatanya masih ada di lemari seperti ini brother. LSS banyak yang belum dibuka juga, yang bisa dijual ada, Kowi ada tuh ya,
masih banyak brother. Kalian gak perlu takut kehabisan senjata. Dan batonya banyak kalau kalian warrior, ini keren. Nah ini ya, steel shield juga ada, dan lain-lain armor ada juga brother. Dan ini sisanya, wah ketika dia habis nge-fuse ke ungu, itu sisanya. Dan lah ini tuh makanannya banyak juga. Terus ini banyak untuk PVP, kebutuhan buffnya banyak juga brother. Victory cake ada untuk DH nanti, misalkan kalau kalian pengen nge-fuse, nge-push. Terus ini yang tadi yang belum di itu, furniture yang belum dibuat. Attachment 29 ini ada bro, untuk grade 10 muzzle nih, boleh juga kalian ya. Tuh coy, keren banget coy. Jadi tunggu apa lagi, untuk kalian para sultan boleh adopsi nih coy. Sayang banget kalau ngurus. Jadi kalau kalian para sultan, adopsi lah ini akun, keren banget cuy. Nih helmnya banyak cuy. Tuh outfitnya masih ada yang belum dibuka juga. Ini drone nya tuh, ini apa nih, kayak bisa dibuka, dapetin ini, dapetin boneka nih. Tuh sealnya masih banyak coy. Nih banyak juga bro ya, untuk keperluan carry ada. Ini belum dibongkar, kenapa ini nggak dibongkar nih? Oh ya kayak gitu bro ya. Put, terus apalagi brother, lemari sudah, atribut sudah. Kita lihat jualannya coy, di mana ya ini ya? Oh ini. Dan kita lihat apa yang bisa dia bikin coy ya. Terus ini di Zanbato dia bisa bikin dua lagi, CE nya 1 yang ini habis. Oke, terus shotgun nya CE yang ini 0, CE yang ini 0, ini masih bisa 10 brother. Dan ini 1, ini 5 brother. Snipernya banyak, di CE nya pun ada 2, 70, snow nya range 10, ini masih bisa dijual brother. Untuk kalian yang pengen nyari gebel, pakai ini aja coy, craft aja ini banyak nih. Howi banyak coy, 29 lagi. Ini banyak 69. 20 revolver banyak CE-nya. Terus steel shield banyak banget, ada 11 yang snow, yang CE-nya 1 lagi, 17 flame tower yang biasa, 17 tuh ya, flame tower ada. Terus apa lagi bro? Bungus mana ya? Oh, ini bungus. Bungus 6 brother. Bungus 6 CE-nya enggak ada. Yang ini terus biot AR-nya banyak banget, masih bisa dikrit 1. Ini yang CE-nya, snow-nya banyak, wah masih bisa jualan lah pokoknya. Biot Howi CE nggak ada, snow ada, rain ada, basic apalagi. Terus Bioshock udah ada brother. Wow. Kita atau kalian bisa buat ini 5 kali coy. Kalian tinggal tambahin bintang 5, kalian bisa jual ini dengan mahal coy, Bioshock ini coy. Wush, Bioshocknya pun udah ada ya brother ya. Kita nanti habis ini lihat special race-nya coy ya, sama compilation-nya. Terus di sini helm 57 coy. Banyak banget. Nggak takut kehabisan. Ini watchman-nya 2 lagi. Terus ini 216 crimson armor, googles 200, banyak banget brother. Itu aja sih yang evolve-nya yang bisa dibuat. Workable biasa aja. Drone-nya ini masih bisa 4 moon. Berbisti bisa nggak? Berbisti habis. Yang merahnya 4 brother. Yang ini 6 ya. Terus ini CE pun ada, masih ada 10. Wih bro, ini gold lion pun ada 15 lagi, masih banyak. Ini bisa dijual juga untuk kalian yang suka getter 2. Terus ini CE nya 0, basicnya masih ada 5 brother. Most guardian masih banyak, 24 biji. CE nya belum ada. Terus Aris Sentinel sakuranya habis. Air Raider nya 5, basicnya banyak 10. Dan yang ini 3 lagi, Blue Wings, Sandstorm, Laser Snake 2 brother, dan War Tiger. Oh ya, Pig Drone nya nggak ada. Oke, jadi seperti itu coy ya, untuk craft ya yang bisa dijual. Semuanya bisa dijual sih, ini masih ada, nggak ada yang udah habis, nggak ada, masih bisa dijual. Oke, sekarang kita lihat special race sama compilation ya. Special race nya aja dulu coy, kita liatin yang Elfop nya. Di level Elfop nya pun hampir semua udah expert coy. LSS bintang 5 expert 22, Bioshock nya 20 coy, bintang 4 expert 20, keren tuh lihat nih ya. Terus ini 28 udah keren, 2 lagi nih expert 30 udah keren banget. Terus ini keren juga expert 11, Fungus. Wow, Fungusnya udah expert 20 coy, udah mentok bintang 5 lagi ya, udah bintang 5. Ini udah enak lah, ini udah auto royal sih harusnya, auto royal coy. Crimson armornya pun di expertin coy, ngeri nggak tuh. Nih steel seal 22 expert. Mana tadi helm udah ya, helmnya? Oh helm belum expert. Udah tapi udah tinggi ya, udah nggak bisa lagi nih, udah tinggi coy.
ini udah expert tuh, udah upgrade. Ini udah maksimal lah kalau helm ya. Udah maksimal, watchman udah maksimal, flame tower biasa nggak perlu karena udah ada fungus ya. Tapi udah maksimal juga bintang 5, brother tuh. Terus yang di ini untuk jualan bisa ini, brother. Nih expert 29 untuk jualan bisa ya, bintang 5. Ini udah dapat juga, udah dapat semua, brother. Tuh, Tidal Armor bintang 4, udah expert 20, ini udah kuat. Oke, sekarang kita lihat di compilationnya, Gua nggak ngeliatin spek ininya untuk jualannya. Yang penting, yang pasti bagus lah. Compilationnya 6766765, brother. Coy, lihat coy, ini dikit lagi nih. Ini dikit lagi juga nih. Dikit lagi. Ini yang paling dikit lagi ini nih. Heavy weapon 7 coy, mengerikan ya, mengerikan sekali ya bro ya. Formula RND FS nya 62, ininya 200 ya. Tuh kalau kalian lihat nih, gua mau liatin ininya yang expertnya ini. Ini dapat bagus nih bro, Devastate dapat. Terus yang ini Elfo biasa aja ya, yang biasa aja. Terus ini Damage to Infected dapat bro. Wih bagus nih bro, Reload Speed tuh. Superino dapat apa dia? Cold Blood dapat. Ini bisa jualan nih cuy, Cold Blood ya, bisa jualan. Terus ini Curse Doll, wih ini pasti laku sih, ini juga laku. Ini biasa fungusnya, Damage to Infected dapat cuy. Wow, ini bro keren bro, bisa dijual. Zanbato nya Unpar, udah dapat Unpar. Terus ini Stalker ini belum dapat ya, dia belum gacha ini Biosak nya terus LSS. Wow keren coy, Damage to Infected udah ada, Flame Tracker udah ada juga, dan lain-lain. Oh ya nih, Tidal Armor, Running Rabbit dapat. Terus yang helm ini nggak ada, samsnya Damage to Infected 7,9. Oke lah, ini udah keren coy ya, udah keren. Special Rare, Sembilan Formal R&D udah, kita udah lihat semua ya. Apalagi bro, apalagi isi lemari udah, furnitur udah, damage udah ya bro ya, udah tuh drone udah, seal udah, dan mallnya kalau kalian lihat isinya 14 sisa. Oke brother and sister, jadi itu kelengkapan detail keseluruhan akun Speechless ini coy, akun silver rasa royal yang bisa carry solo Relic Island. Oke, jadi untuk kalian para sultan yang mau ngemaharin, silahkan hubungin langsung aja Speechless di campfight di server Charleston coy. Oke, jadi itu aja video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah support, yang udah nonton, jangan lupa di like subscribe juga ya. So ya, dan ya gitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa kalau gua live stream, gabung dong, join ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time, bye bye.